Dinda kata ambil liposi ni memang sangat bagus untuk kesihatan kulit. Tengok akak ni, ambil baru sekotak 30 sachet, jeragat daging kat muka dia makin pudar. Ha, saya pun dah ambil 2 bulan, jeragat saya pun dah makin-makin pudar. Alhamdulillah. Jadi, penting ke nak makan liposi ni ataupun vitamin C ni? Penting korang, sebab vitamin C ni tak boleh dihasilkan dalam badan. Ha, liposi ni ataupun vitamin C kena ambil sebagai suplemen. Ataupun kalau korang rajin makan sayur-sayuran, buah-buahan, memanglah ada vitamin C. Cuma kita ni kan culas nak makan sayur-sayur, buah-buahan satu hari. Kejap makan, besok tak makan, kan? Jadi, vitamin C ni bagus untuk kulit. Sebab apa? Dia memang boleh menghasilkan lebih banyak kolagen. Dekat mana? Kolagen ni satu protein tau. Kolagen tak ada dalam liposi ni. Tetapi, untuk buat kolagen perlukan vitamin C yang cukup. Protein untuk menghasilkan tulang, untuk menghasilkan kulit muka yang cantik, untuk menghasilkan sendi, menghasilkan otot. Jadi penting kan untuk menghasilkan kolagen. Selain daripada tu, saya nak beritahu tau, gigi pun penting. Kalau korang tak ambil vitamin yang cukup, nanti korang dah umur 30-an, 40-an, dah rongak pula. Payah. Okey, untuk vitamin C ni, dia boleh mengelakkan kita dapat penyakit kronik macam kencing manis, darah tinggi. Sebab apa? Dia tinggi dengan antioksida. Antioksida ni dielakkan kita punya sel badan termusnah oleh radikal bebas. Radikal bebas ni dia banyak toksin. Dia boleh menyebabkan keradangan ataupun inflamasi pada kita punya sel-sel. Lama-lama kita boleh dapat kencing manis, darah tinggi. Yang paling penting kalau kita kekurangan kolagen dekat otak, saraf, dia boleh menyebabkan nyanyuk. Sebab ada kajian yang buat di kalangan orang-orang yang demensia, didapati memang orang-orang demensia ni kekurangan vitamin C. Kan, kita tak nak lah nanti kita umur 40-an, 50-an dan nyanyuk. Lupa ni, lupa tu kan. Jadi untuk korang yang mampu, sebab pelaburan ni sangat-sangat murah berbanding kalau korang pergi ke pusat-pusat kecantikan kan. Nak kena laser situ, laser sini. Lepas tu, kena cucuk pula vitamin C. So far kat Malaysia, vitamin C injection tetap dilarang. KKM tak approve lagi. So ambil vitamin C ni, liposi ni, 1000mg setiap hari. Ambil satu atau dua cukup dah untuk kesihatan kulit wajah yang cantik, kesihatan badan. Jom try. Seronok dan best sangat makan liposi ni.